Tadi di part 1 itu kita udah kerja penjahit. Ini sekarang kita mau lanjut kerja petaninya gitu. Ada Aji Saputra. Ya, halo Bang. Ya, halo Bang. Eh, halo. Gimana, Bang? Ada di mana? Suaramu berisik kali. Bang, suaramu berisik kali. Ada Bigfoot. Eh, double suara. Lagi di mana, Bang? Double suaramu, Bang, itu, Bang. Aku lagi di bandara ini. Lagi di bandara. Ini kah? Tembaganya ada kah? Oh, ada kalau Abang mau. Oh, ada kalau Abang mau. Ya udah, kumpulin aja. Ntar tasku penuh, Bang. Emang udah berapa tasnya itu? Sekitar ini tasku udah 40 kg lebih, Bang. Ya udah ntar kalau dia on masuk ke kota ntar langsung ku bilangin gitu. Ya, oke. Sekitar 23 nih kalau nggak salah tembaga, Bang. Oke, siap. Ntar ada. Ntar gua bilangin nama dia. Oke, sip, Bang. Sip. Oke, sip. Oke, lanjut aja ya, Bang, ya. Oke. Oke, duluan, Bang. Oke, Bang. Kursor matiin ini. Kenapa bang? Tadi tuh si Bang Ajis tuh temanku, dia mau beli tanah. Gak apa-apa bang. Boleh jemput di ini enggak? Kita sewa sepeda lagi. Kita mau kerja ini nih, kerja petani nih. Soalnya tadi udah kerja part satunya, udah kerja penjahit deh. Coba kita cek kita punya apa aja di tas. Di tas kita ada 27 botol, 80 kain. Udah cukup nih. Kita juga ada uang masih. Udah cukup nih. Ayo kita kerja. Ambil job dulu ya, kerja petani. Biasa di Wakor. Ini videonya bakalan panjang lagi sih karena aku nggak mau potong-potong videonya. Kalian skip-skip aja nanti. Yang udah tahu boleh jadi skip, tapi yang nggak tahu nggak apa-apa. Tonton aja, enjoy aja videonya. Kita ke ATM dulu, duitku terlalu banyak kan, 3.500. Kita masukin dulu 3.000. Wih, enak, suka banget aku nih. Kalau misalnya naik BMX ya, sepeda gue nih. Kita bisa loncat kayak gini cuy. Dan loncatnya itu lumayan tinggi. Parkir dulu di sini. Nah, kita ke ATM dulu di sini. Kita deposit 3.000 biar aman. Sini nggak bisa jual baju ya, sini nggak bisa jual baju. Nah, kita ambil job. Nah, kita ambil job petani. Anjay. Anak bebek bos. Sendol dong. Pulung-pulung dulu sih.
burung dulu. Nah, nggak bisa. Dia banyak kali yang burung pasti. Enaknya itu pagi, jam-jam pagi gitu. Nah, ini kita ambil cepetan dulu. Dah. Nih. 42 orang aja petani enam kali. Dah, kalau udah ambil cepetan itu, kita ke terus buka HP GPS-nya lokasi pekerjaan. Nah udah tuh. Ayo, dah. Tapi kita ke Bahamas. Ayo, ayo. Bang. Iya, iya, kenapa, Bang? Kerja yang banyak duitnya apa ya, Bang? Tambang, Bang, tambang. Penambang, penambang. Apa? Penambang. Penambang. Sulit enggak tuh? Gampang, Bang, gampang itu. Makasih, Bang. Oke. Okay. Nah, kita ke Bahamas dulu ambil sekarang. Tuh, jamnya tuh keren kali. Itu petani ada di situ tuh. Tuh di situ petani. Di sini ya. Tapi kita ambil ini dulu, ambil kendaraan dulu. Kendaraan kita di Bahamas. Bahamas tuh kalau kalian lihat map di sebelah kiri, ya di bawah kiri itu ada yang tanda bulutan itu yang itu ini itu toko elektronik tapi Bahamasnya di daerah situ. Deket kok nggak jauh. Pakai sepeda masalah. Nih bentar bentar. Ya sampai di begal aja nanti. Bahaya banget ujungnya. Di begal hilang semua barang kita. Itu toko elektronik di situ. Ini Bahamasnya di sini. Kita ke Bahamas bentar ya biar stresnya agak hilang gitu. Ntar kalian skip aja nggak apa-apa. Coba kita cek dulu beneran ada apa enggak. Wah dari pulung semua tuh ada tuh Sanchez ke tuh sih gitu. Kita ke Bahamas dulu. Belilah anjay, kok CJ sih, kok CJ sih, padahal kan kita, aku mau masuk situ tuh si abang juga udah beli tadi. Ada cewek coy, ada cewek biasa coba. Berisik ganggu orang ditarik-tarik. Gendong-gendong, Bah. Nah, ini kita kalau nggak mau berisik kalian ke atas aja. Ke lantai 3 juga boleh sih. Biar nggak berisik gitu. Kita ngilangin stres aja di Bahamas. Start, kita lihat nih stresnya berapa nih? 52% kan. Kerja petani itu kan lama. Nah, jadi kalau lama itu stresnya kita hilangin aja dulu. Biar kita nggak bolak-balik nanti ke sini. PTW ini kita bisa ke atas sini juga sih. Entah apa nih, renovasi mungkin atau apa. Ya kalian hati-hati jatuh loh. Hati-hati bro. Ke atas sih. Di bawah sih, di bawah. Enak banget kalau ada cewek sini. Enak banget kalau ada cewek. Enak banget ya kan kalau ada cewek kan. Tuh jangan dibaca tuh ntar yang kiri-kiri itu. Dia yang chatnya tuh. Tuh di bawah situ ada cewek-cewek joget sih. Ada 4 orang di bawah. Mau lihat boleh, mau lihat. Tapi kadangnya berisik gitu. Dan itu aja berisik. Beli semua deh. Berapa tuh dihitung kalau mat, mat, mat. Di sini ada 3 cewek yang joget. Di sini 1 orang. Alhamdulillah. Nah, di sini kita boleh kok di sini. Aku banget lupa-lupa nih. Oh. Tembagaku kok sisa 18 nih.
Ada perban 4, 5 kan banyak banget ya. Pakaian, kain, jerigennya ada 1. Bagus bagus. Kita bisa kerja nambang sih nanti. Tinggal cuci batu aja. Besi ada 24, bisa jual sih nanti. Jual besi. Coba cek start kita ya. Cek start sendiri. 32 deh. Tolol lu. Kuntul, kuntul, kuntul. Awas, awas, awas. Kita keliling aja dulu ya kan. Enggak apa-apa sih, agak lama ya. Tadi part satunya itu 40 menitan. Ini aku enggak tahu berapa menit sih. Kerja petani itu benar-benar lama. Kerja petani. Di sini kita bisa joget kok. Joget. Misalnya joget dia coba tuh, kalau mau yang lebih ekstrim itu strip striptis 2 coba ya tuh, dia bisa joget. Kalau mau ngilangin animasinya kita pakai slash e sama x tuh, kalau nggak pakai itu nanti orang lain tuh melihat kita masih joget gitu. Ah, anjing banget. Dengerin aja orang-orang ngomong ya. Rokok gua besar bedah. Kita cek start lagi. Udah berapa? Ih, uangku ada 10.000 nih. Uangku nih, kumpulin aja nanti ya. Stress 22, dikit lagi enggak apa-apa lah. Tunggu aja lagi, ya 3 menit lagi. Ini ada orang ayam itu. Ini aku tutupin sih, sengaja nggak aku kasih lihat kali cewek-cewek jogetnya. Takutnya ntar kenapa-napa dah videonya. Di Bahamas ini udah pasti rame karena di Arifena ini sering kali stres karakternya. Udah lah, yuk kita lanjut ke petani. Kita lanjut ke petani aja. Ya, gak ada mulungnya. Pengen mulung-mulung ya. Tuh Sanchezku tuh. Kita ke petani dulu. Lebih enak bawa Sanchez loh gitu. Aku kemarin di itu kemarin tuh dikasih tujuh kan Sanchez, disuruh beli Sanchez gitu sama teman. Ya Sanchez ini bisa dibawa kemana-mana, bebas. Di sini nih ya, jauh ya. Kita jalannya terturun sini sini. Enaknya sih dari sini aja nih. Gak kena aja ya. Kanan-kanan. Satu bejel sih, satu bejel. Bejel mati bilang semua. Sayang kali. Yang belum tentu sih dulu. Harus dijaga. Di sini kalian bisa ini loh, bisa ngedipin lampu kayak ini biar terus lampu tuh ada lampunya deh. Tuh. Sebenarnya sih pengen beli mobil, cuman sayang duitnya kan, beli mobil kan mahal tuh. Kalau beli rusun gimana kira-kira? Kok beli rusun kurang tahu juga. Untuk nyimpan ini, nyimpan barang-barang.
Padangnya ada beda sih. Padangnya. Besar. Kecil juga ya. Yang sampai kendaraannya itu ayo tuh itu ini orang kerja tambang itu. Apa harusnya jangan berhenti ya bahaya nih kalau berhenti itu lah kerja kerja petani juga tuh nggak lewat sini tuh. Berapa top speednya kalau sunset ya? Itu yang ada tanda merah tuh. Itu tutupan itu. Nah, sini. Nah, tanya di sini. Yang rame-rame orang itu pertama matikan dulu kunci dah. Nah di sini kita cek lagi kita ada apa di sini. Kalau misalnya sebelumnya udah pernah kerja petani, kalau masih ada kita langsung buat aja. Tapi kalau nggak ada kita buat cabai dulu. Buat cabai, petik cabai dulu ya. Nasi uduk, botol, batu, besi, kain. Enggak ada ya. Kita ini dulu buat cabai apa? Di sini tempat kita ngolahnya nanti. Ngolah sambal, garam, padi gitu. Di sini kita ambil ini, ambil job, ambil traktor. Misalnya mau apa? Di sini apa? Ini garam. Garam itu harus pakai botol. Ini kalau nggak salah, ini cabai nih. Nah, cabai itu pakai kain. Coba kita ambil padi ya. Ini tebu, tebu juga kayaknya pakai botol. Nah, ini padi nih. Nah, kayak gini. Kita nanti dapat kendaraan terus ikutin aja ke poinnya. Itu yang terbaik. Ini tadi ya. Ada tuh orang-orang tuh. Ini balik lagi. Ya kayak traktor ini lah. Ada yang bukan bolak-balik gitu. Itu yang keren tuh traktor yang ini ya, jangan lupa lihat barang karena takutnya ini lagi mati ntar traktor udah habis nih. Nah udah kalau udah kayak gini ini kita petik nih yang hari ini kan tuh mencabut tanaman padi nih, ambil padi tuh dapat 4 tuh kita ambil aja nanti 100 atau berapa lah semaksimal mungkin. Dan ini juga aman tuh. Nah di depan rumah kan masih ada orang. Ini juga aman kerjanya. Tuh rame cuy kerja petani. Ini aku nge-recordnya tengah malam tapi di kotanya ini dia siang. Mana lagi cuy? Tadi. Kalau
nggak bisa sih, habis ini kita ini dulu, garam dulu atau apa gitu biar kita nggak bolak-balik. Mana lagi? Ini karena grafiknya burik mungkin jadi nggak kelihatan tadi. Biasanya kalau cabai itu kelihatan ya, lebih besar gitu. Ini padi susah banget melihat deh. Bentar lagi lapar. Ntar kalau ada notifnya ntar baru kita makan sama minum. Biasanya kalau udah habis waktunya itu tadinya hilang, makanya semaksimal mungkin kita ambil secepat mungkin. Dapatnya berapa gitu terserah, tapi ya semaksimal mungkin ya. Anjir, innalillahi, rugi banget ada yang tabrakan. Kita cek lagi batunya. Atau kalau biar nggak lama itu kita langsung olah aja nanti padinya biar videonya nggak terlalu panjang. Kita cari lagi cari lagi sih. Habis kah? Ini gak kelihatan cuy. Ini kan gak kelihatan ya kan. Oh itu tuh tuh. Barengan bisanya. Jangan lupa cek-cek tas ya, takutnya kepenuhan. Apalagi barangku banyak ini, harusnya sih aku beli gudang atau bungkusan untuk simpan barang. Khususnya sih tembaga sih karena mahal, tembaga makanan dikit gitu. On IC masih 242 loh. Udah hampir jam 1 malam. Tapi onicinya masih lumayan. Mana lagi ya? Kita cari lagi cuy. Sampai benar-benar habis. Tuh nggak kelihatan tuh di situ tuh. Oh, tuh di sana ada di ujung tuh. Tuh di ujung sana. Mana lagi ya? Oh tuh sana sana sana. Ada tuh. Tenang aja, kalau asal menyari pasti ketemu. Di kiri tadi ada juga tuh, kelihatan kan? Awas ketabrak sama traktor. Mana lagi ya? Mana lagi? Ah tuh, ada lagi. Sampai maksimal pokoknya, sampai habis. Dan ini aku lapar, kita makan dulu misalnya. Ketimbang kita mati kelaparan.
Kita cari lagi. Udah berapa ya? Padinya tuh ada udah 100 nih padinya. Masih ada masih? Nah, kalau nggak ada coba kita olah yuk. Kita olah dulu ya. Nah, tandain duitku itu 511. Dapatnya berapa nanti? Kalau kita olah padi aja. Di sini kita masih ada botol, jadi kalau botol itu kita bisa buat garam nanti. Agak jauh ya jalannya. Cuman ya gitulah. Ya ada mobil keren cuy. Jangan lupa mulung di sini. Kalau rezeki kita dapat botol. Kalau rezeki. Dan coba kita lihat dulu. Aku belum pernah ngolah padi sih. Ini baru pertama nih ngolah padi. Padi beras. Beras itu pakai kain. Nah. Maksud itu rokok atau pipa bang? Ini rokok Nabi Adam bang. Maksud. Nah ini kan kain kita 80. Begitu ya bentuknya? Iya bang, begitu bang, memang mahal ini bang. Iya bang, begitu bang, memang baru mahal, tahu bang. Baru tahu kan? Cobain lah bang, seru bang. Ini kita beli di mana ini? Ada di ini bang, di toko baju, sebelah toko baju bang. Nah, jadi kalau mau buat kalau ini sih paru-paru full senyum banget nih. Buat sambal pakai botol, buat garam pakai botol, beras sama gula itu pakai kain. Jadi kita buat seperti cerobong asap. Buat beras dulu ya kan. Nah, kita olah nih padi. Jangan coba-coba bang, kalau nggak sanggup bang, maruku ini kuat bang. Wah, kayaknya gua nggak kuat itu. Berarti mulut lo kebuka lebar gitu dong bang? Iya bang. Tapi kok suaranya jelas? Nah, rokok mahal emang kayak gitu bang. Jangan samain sama rokok-rokok kreatif yang murah bang. Kreatif yang murah. Oh iya. Mahal ya, karena mahal. Iya dong. Rokok Nabi Adam gitu loh. Beda. Gabut kali ya kan. Ini kita selesain aja nih sampai berapa gitu maksimal. Sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Lagi pada buat apaan bang? Kagak ada jawaban. Buat gulai. Kita bagus lo kerja petani, bisa selamatin warga ini, warga kota. Bang, kerja tani butuh bahan apa ya bang? Botol sama kain. Botol makan itu? Iya, dapatnya dari kerja penjahit sama mulung aja sih, tong sampah. Butuh. Kalau pengen kayak seumpama gelas pakai tuh butuh botol berapa, kain berapa? Kalau kain sih aku maksimal sih bang, biasanya 80 kain yang aku bawa di sini. Tapi kalau yeah, botol itu 25. Kita berapa yang dapat sih? Aku botol cuma ada 23. Ini aku di kantong ada 6. Sedikit kali itu bang. Kita ngolah cabai aja bisa habis satu botol. Butuh 25 25. Nah, butuh 25. Itu 25 botol terus 25 cabai itu satu barang apa beda barang? Sorry bro, gua potong, itu rokok congor aman enggak tuh? Aman dong, bang. Ini rokok mahal, bang. Ya, bang, itu botol sama apa itu tadi? Kain itu untuk ngolah satu bahan apa beda? Beda-beda bang. Kita cabai. Kalau botol sambal, buat? Botol buat sambal. Ya. Kalau misalnya kain. Terus itu, kain? Ini nih pak, ngolah padi. Oh. Ngolah garam. Harganya? Botol juga.
Harganya sama, Bang. Aku satuannya nggak tahu harganya berapa, Bang. Biasanya itu sekali jual banyak. Berapa? Emang per paket is satu paket dapat uang berapa, Bang? Waduh, enggak tentu sih, Bang. Pak, 450 kalau sekarang nggak diturunin apa dinaikin nggak tahu. Masih tetap 450. Sekarang sistemnya lebih ini kan, lebih mudah kan? Iya, lebih mudah. Ya itu kira-kira biar warga harganya gak semuanya sama sih, Bang, 18. Oh iya, 18. Oh, 18. Udah dah, ntar aku. Iya, 18. Umpung botol kerja dah. Kayaknya menarik. Sering mulung, Bang. Aku pakai botol aja, bang, biar enak. Udah dipulung muluk dipulung orang ya. Iya, rata-rata tong sampah dipulung orang ini. Dari tadi aku masuk kota. Iya, makanya itu. Ini aku tadi dapat 3 dong. Iya, itu ngutang 1 juta dong gua. Anjing, 1 juta. Soalnya kemarin aku ngutang 7.000, Bang. Sekarang ngutang 1 juta, Bang. Udah lunas. Oh. 1 juta ya, dolar berapa? Dua kali lipat. Buat bisa buat beli rumah berapa itu? Punya matiin gua di lo di. Emen enggak. Bengkel masih buka modif gak sih? Tadi gak lihat kan? Udah tutup, orang di kota aja tinggal pedagang, Pak. Tak cek. Waduh. Tadi. Tapi tadi kalau abang pas baru ini loh, baru setelah badai. Tadi abang modif enak banget, Bang, dikasih diskon. Aku aja cuma bayar 1.500 setelah full modif. Waduh. Telat saya ini, aduh. Modif berapa harganya? Kalau sekarang itu kira-kira ini uang sekitar 3 ribuan kalau nggak diskon, Bang. Oke. Saya tadi kena diskon gara-gara ini pelanggan pertama pas baru ini baru selesai badai. Langsung di 1.500 lumayan kan? Kalau pasang neon berapa, Bang? Ya itu full modif maksudku, udah full neon, nos, bumper depan belakang, velg. Itu siapa ada yang tidur? Anjir, tidur. Di, Aldi. Iya, tidur lu di. Gue keren tidur, gue tampol sumpah. Dia pengen jadi petani. Kocak banget sih ada orang tidur. Sumpah, Bang, pernah bang aku, Bang. Arwah aku ketiduran, Bang, yang kemarin sebelum secepat ini, Bang. Ada aja. Iya, itu bikin ngantuk itu. Tanya untuk kawanku tuh. Nah, ini kita tidur di sini. Berasnya udah ada 2. Nih, sepi enggak jadi. Bayangin aja 30 detik gimana enggak ngantuk. 20 ini coba kita jual ya. Hasilnya berapa? 20 beras. Tuh dikit lagi tuh habis tuh nih. Tasku nih. Ini kita jual dulu nih. Berapa nih? Nah. Kita jual dulu di sini. 18 dolar sih. Sell plan. Tadi sell pen, oh beras ya, beras 20 beras remove. Dapat berapa dikit kali apa nih? 400 ada apa nih? Oh, 360 dolar. Ya segitulah harga itu. Tapi kita bisa buat lagi sih. Ini kita belum habisin botol ya. Kita buat garam sekarang. Ini nanti barang-barang yang kita ini kita jual nanti itu diolah sama pedagang. Nanti diolah sama pedagang si goreng gitu.
minuman gitu. Coba kita pulang. Nah sekarang kita kerja garam-garam. Garam atau apa ya? Coba kita cek dulu di sini. Yang ngabisin botol. Garam sama cabe ya. Ini burung saya terbang, saya udah nggak ada di sini. Oh gitu. Kok bisa gitu? Itu burung. Masya Allah, itu burung apa? Kita buat garam aja kalau enggak. Kayak gimana ya? Ini. Kok cabai. Di sini apa? Nah ini garam nih. Kita buat garam tuh. Tuh ada juga tuh yang kerja garam tuh. Iya ada yang mana? Keren. Kita habisin botol aja. Habisin botol. Kerja garam. Garam tuh kan asin tuh di pinggir laut, jadi dia di dekat laut deh apa. Itu atau sambal cabe kayaknya. Garam sambal cabe pakai itu. Ribet emang kerja petani lama sih. Tapi demi warga kota ya kan pernah. Kalau nggak ada petani itu pedagang juga nggak bisa ngolah makanan. Warga kota pun nggak bisa makan kan. Kalau nggak bisa makan kan bisa mati. Makanya walaupun gajinya nggak gede, kerja di apa, kerja petani aja, tapi yang penting berkah gitu, bantuin warga mencabut garam, ngambil garam. Lama juga dapat tempat sih. Garam dekat laut ya kan. Ini yang dekat-dekat sama laut nih. Asin-asin gitu rasanya. Kita habisin sampai banyak sampai maksimal. Berapa ya? 4. Kita ada 2-3 ya. 23. Coba kita lihat di sini. Oh, ada 27 cuy. 27. Berapa kira-kira garamnya? 80. 100 lebih nih kayaknya nih, bisa nih. Bisanya 27 kali 4 dah tuh berapa lah. Tutup 128 ya. Segitulah kira-kira. Tapi ya maksimal aja garam. Harganya sama semua 18 ton. Wih keren coy. Ada awan, ada bintang. Gimana dah tuh? Ceritanya tuh malam-malam. Ada awan, ada bintang. Yang ada kan keren. Keren cuy kalau pakai skybox. Aku padanya pengen pakai reset atau pakai YNB tapi berat. Cuman grafiknya bagus tapi berat. Ini aja laptopku panas. Udah pakai Nvidia GeForce pun tapi yang rendah ya. Ya seginilah grafiknya udah bagus lah. Apa kali cuy ya? Udah berapa sih dapetnya? Ada aja habis kan? Seriusan nih garamnya habis nih. Cuma berapa garamnya? 44 sih. Dikit lagi garam. Oh, ada lagi nih. Masih mungkin tadi masih ini ya. Belum muncul garamnya tadi. Mungkin. Biasanya 100 sih. Kemarin itu pas aku kerja petani ini
Ada yang minta, ada yang pungli. Pungutan liar. Habis $300 tuh ada orang. Medan 4. Gimana caranya biar tasnya itu makin gede ya? 100 kilo gitu. Kita ngumpulin tembaga nanti untuk temannya Bang Jis. $20 juga nggak apa-apa sih satu tembaga. Tapi kalau bisa buat senjata ya kan, kita buat senjata aja gitu. Takutnya ada orang-orang kayak gitu beda sih. Takutnya. Karena di sini begalnya nggak mutak, itu langsung tembak-tembak aja dia. Pernah kejadian tuh aku kerja ke ini nambang tambang. Bukan aku yang bawa mobilnya, cuman aku yang bawa mobilnya. Kami satu mobil gitu. Tiba-tiba disuruh berhenti, temanku malah berhenti ya, ditembak kaminya. Mati, hilang semua barangku di tas. Kayak gitu kan, aduh, capek kali ya kan. Sempat males masuk kota sih kemarin, tapi ya yaudah main lagi, mulai lagi dari rumah gitu. Udah habis nih kayaknya. Waduh nih deh. Ada bunyi ayam ya ini. Ayam jatuh ya. Lamji O'Connor. Halo. Halo Bang. Halo halo. Lu di mana Bang? Aku lagi kerja petani nih. Oke. Semangat bang, semangat semangat. Ya, siap bang, aneh lagi nyari duit nih buat anak istri nih. Oke, gua di Bahamas ya bang. Oke bang. Nanti kalau ada apa-apa telepon aja. Oke siap. Dah mati. Dah mati sama dia. Karena aku streaming di TikTok itu jadi banyak yang nelpon gitu. Apa apa sih, aku seneng sih kalau banyak yang udah habis tuh. Terus kita olah, kita cek ada berapa ya. Bisa cuma dapat 100 kristal. Ayo kita olah sekarang. Orang-orang kerja petani bawa mobil cuy, aku doang yang bawa sanjis aja. Ini berapa nih garam ya, kita olah dulu. Sepital aja cuy, mereka gak mau tuh garam tuh. Berarti sekitar dapat 20 garam. Sekitar dapat $360 juga berarti. $720 kerja petani semua. Lumayan. Sepi amat, Bang. Sepi aja, mereka ngomong-ngomong. Izin terjual ke Edwin. Anjir, jangan ngorok woy. Jangan ngorok woy. Astaga. Udah bisa begini enaknya tidur bang. Entah kerja bang jam segini bang. Di sini kita bisa nampilin. Ini kakak udah tua diajakin kerja gimana sih kau ya. Nampilin ID. Mati sekali ya, nanti bukannya tanam ubi malah tanam kafe ini nanti.
Kadang bang minum kopi. Kopinya habis tadi dimintain anak-anak tadi, aduh. Sampai udah tua belum beli tadi, lupa jalan ke minimarket kemana tadi, aduh. Ada rokok Jiko bang, mau nggak rokok Jiko? Nggak mau, saya sukanya Cahaya Ilahi. Anjay, ngeri juga. Iya biar cepet-cepet, ini nggak cepet-cepet gara-gara si Jali ini ada, terus si Jali ini. Ada bahas rokok, aku nggak merokok, nggak ngerti. Ini tebu, perasaan saya lah bukannya jadi gula, kok malah jadi burak. Astaga. Di mata saya ini jadinya burak, ini gimana, aduh. Itu borak terbaru bang, rasanya manis. Oh gitu ya, kira ini tadi sianida. Bukan, tapi kalau lu campurin sama cabai, padi, garam, tebuah, itu bisa jadi sianida. Nah, ngomong rupanya lu kata mungkin. Digabungin aja semuanya bang, empat macam itu bang, biar jadi sianida bang. Iya, saya ini empat macam lagi saya olah ini, aduh lama sekali. Sabar-sabar lah. Si Jalu mencret enggak ya, takutnya si Jalu mencret nanti. Jalu mencret siapa anjir si Jalu. Rendam banget ya kan orang-orang ya. Aku juga rendam mencret. Ayo semangat semangat. Jalu jangan mencret dulu Jalu ya. Saya nanti beliin pampers buat Jalu ya. Itu Jalu kagak terbang bang. Enggak sih Jalu bajina ini. Kemarin saya kasih makan burak. Pantesan diem gitu deh bang ya, kasih borak ya. Iya, sebelum kesini saya kasih dulu biar dia puyeng-puyeng gak bisa terbang. Dia tersiksa itu bang, tersiksa. Ya nyala saya di sini, dia terbang ditembak orang ya, saya udah gak ada. Macam mana pula kami ini juga, aduh. Sini bang, kau beli Jalu bang, berapa bang? Jangan, nanti kamu sate, saya juga ikut ke sate. Memang niatku kayak gitu sih, buku sate bang. Iya, jangan Jalu, aduh udah sesepuh ini Jalu. Ntar aku mau cari Jalu juga lah di hutan. Mana tahu ketemu ya kan, mau aku taruh di belakang tas. Iya lumayan nongkrong belakang tas, kencing-kencing isi tas nggak apa-apa. Jangan lupa dibeliin pempes ke Indomaret. Pedang lu itu apa bang? Pedang kah? Atau apa? Bukan, ini isinya pusaka. Waduh, yang itu dapetinnya pasti susah ya bang? Ya saya ini bertapa 7 hari 7 malam tidak makan saya. Ini harus puasa mulai 30 hari ini. Wah, iya saya kurang makan ini cuatu. Ya alhamdulillah cuma buat mikat cewek aja cuy ini, aduh. Waduh waduh bahaya bahaya. Bang aku udahan dulu ya, mau ini mau jual barang. Iya cuy. Hati-hati cuy ya. Ada-ada aja mau orang. Nah, kita coba jual garam dulu. Ada berapa nih garamnya nih? 25 dia kan itu kan. Ya, udahlah, enggak apa-apa. Udah tinggal sedikit doang. Siapa ini nombrok-nombrok? Moren, moren. Wih, lumayan dia dapatnya sih. 450 cuy. Langsung 1400 langkah tuh. Jadi ya kayak gitulah cara kerjanya, kerja petani, penjahit.
kayak gitu. Ntar tuh bahan-bahannya diolah sama pedagang. Jadinya kalau misal petaninya nggak berhenti kerja, makanan pun banyak gitu. Kalau petaninya berhenti kerja, ya otomatis makanan nggak ada dan warga kota juga nggak bisa makan. Ya bakalan nokat lah, bakalan mati. Ya segitu dulu lah. Pokoknya ya kayak gitu. Kita udah nyelamatin warga kota, caranya kayak gitu. Biar warga kota itu bisa selalu makan. Biar ada stok makanan gitu. 25 garam itu harganya 450. Ya, mana? Ya udah segitu dulu lah, ntar makin panjang ini aja nggak tahu nih berapa puluh menit nih, part satu aja 40 menit ya, ntar nontonnya kalian skip skip aja, oke.